Halo guys, balik lagi ke channel gue, Virtu. Di video kali ini gue mau lanjutin gacha gue untuk kejar Nemesis sampai ke bintang 6 ya. Jadi posisinya ini tanggung banget. Gue sudah Nemesis ini bintang 5. Yang ini Meryl bintang 4, ini karena banyak dapet duplikat ya. Nah ini sama nih, Nemesis juga sama nih ya. Kurang satu bintang lagi supaya kita bisa kejar efek bintang 6-nya untuk summon 2 electrode ya, 2 tongkat listrik. Nah untuk crownya ini udah bintang 3, nah semoga ketika proses mencari Nemesis bisa dapat Meryl atau crow juga untuk tim utama gue sekarang. Jadi langsung kita gaskan aja untuk gacanya. Oke, jadi langsung kita lanjut aja. Di sini posisinya gue sudah PT 10 ya. Nah ini kemarin di PT 10 udah dapat Nemesis sebenarnya. Nah ini gue nggak tahu nih bakal bisa dapat lagi atau enggak. Untuk sekarang ada 30 dulu Red Nucleus. Semoga sih sekali klik langsung dapat lagi ya Nemesisnya. Kita lihat aja, cuman ini balik lagi ke hoki masing-masing. Nah pertama gue coba untuk gacha yang ini dulu deh ya. Nah ini Golden Nucleus yang biasa, kita coba dulu. Nah di sini gue masih berharap untuk dapetin Meryl atau Crow. Tapi kalau dikasih yang lain seperti misalkan apa King ya, King atau Puma atau Tsubasa itu juga masih oke. Atau apapun yang lain ya. Sebenarnya ngelengkapin banyak senjata oke juga. Nah ini lumayan dapat SR buat kejar ini juga ya, Black Gold. Nah untuk naikin bintang weapon yang udah gua punya. Nah kita coba langsung ke Red Nucleusnya aja. Semoga Nemesis langsung muncul ya. Ditunggu merah-merahnya. Belum ada ya. Belum ada, masih ungu-ungu. Kita langsung gas lagi. Nightingale Feather. Jangan lupa nanti ini sekitar 5 hari lagi Nemesis kita bannernya sudah habis dan akan berganti ke Freak ya. Dan nanti untuk Flame Gold yang kita punya itu bakal ke-convert ke Black Gold ketika bannernya berakhir yang Nemesis sekarang. Tapi untuk PT-nya kalau kalian misalkan berhenti di 30, itu nanti di banner berikutnya bakal langsung start di 30. Jadi itu jangan lupa juga ya. Rasanya untuk animasinya agak berubah sedikit ya, atau perasaan gua aja. Oke, belum dikasih juga. SR-nya pasti ya, guaranteed 1 ya. Untuk setiap kali 10 kali pull ya. Nah, kita coba untuk yang golden-nya sekarang, yang standar. Iya, ini kayaknya agak berubah ya animasinya. Wah, ini juga belum dikasih ya. Masih yang ungu-ungu aja. Wah, mungkin hokinya udah habis kemarin tuh, dikasih Nemesis terus. Ini kita masih ada 10 lagi. Nanti kalau belum dapet, nah kita saatnya beli red pakai The Crystal. Mungkin gue bakal belinya ambilnya 10-10 ya. Jadi kalau udah dapet bisa langsung stop aja. Masih belum. Lanjutkan lagi. Di sini posisinya ada 47 Flame Gold-nya. Untuk yang ini ada 77 ya. Kalau nanti event berakhir di convert bisa tukar satu weapon berarti ya. Nah, di sini kita mungkin belinya sedikit-sedikit ya. Beli Red Nucleus-nya. Kita coba ambil dulu. Ya, nah, kita beli 10-10 ya. Oke, kita langsung gas lagi. Ke 50 ya, PT 40 ke 50. Nah ini perjuangan untuk kejar ke bintang 6 nya kayaknya lumayan susah ya. Wah, belum. Oke. Sejujurnya sampai bintang 5 nggak terlalu susah ya. Untuk ke bintang 6, nah ini sengaja nih pasti.
Dipersulit ya. Ambil lagi kita 10 lagi. Masuk lagi special order. Nah, di sini ya ini gue juga ada ini 10 ya, special voucher untuk Matrix Limited, tapi gue udah ada Matrix Nemesis 2 biji ya, beda jenis. Kayaknya gue belum ada niatan buat cari sampai full 4-4-nya sih, kayaknya susah ya. Nah, kita lanjutin ke sini dulu. Semoga di PT 80-nya setidaknya Nemesis ya. Guaranteed kalau ini nggak dikasih-kasih. Nah, ini juga belum ada ya, belum ada. Bumeler. Nah, ini PT-nya 69 dan kita flame gold-nya. Kita butuh 120 ya untuk tukerin ke senjata ini, Nemesis. Kita kita ambil lagi red nucleus. 10 lagi. PT 60 ke 70. Oke, langsung gas lagi. Di sini kalau gua dapet sih gua bakal stop di 70 ya. Nanti next banner itu bakal tetap stay 70. Wah, sayangnya belum ada ya. Oke, belum ada. Nah, ini baru banner terakhir ya. PT terakhir. Kita coba ambil lagi. Nah, ini PT terakhir sampai 80. Kita coba lagi. Nah, ini terakhir nih. Ini semoga keluar 2 SSR kalau hoki ya. Kira-kira dapat apa ya? Ini minimal ada keluar 1 SSR. Oke, sudah keluar orange. Kita buka satu-satu. Belum ada tanda-tanda. Oke, ini SR-nya, Bumeler. Kayaknya ada di posisi terakhir ya. Senjata juga. Ya, di paling terakhir ini pasti ya. Oke, dapat crow, bisa naikin lagi ke bintang 4 ya. Ke bintang 4. Tapi sayangnya ini belum dikasih Nemesis nih di sini ya. Gua posisinya Nemesisnya masih bintang 5, tapi untuk crow-nya bisa kita naikin ke bintang 4. Di sini gua kalau mau tuker ke senjata Nemesis ini kurang ya. Kurang sekitar berapa nih? 30 atau 29 ya, sekitar 30 ya. Ini masih bisa dicoba lagi sebenarnya ya. Kita tukarkan ke Red Nucleus lagi di sini. Kayaknya lumayan oke ya. Kita coba ya. Nah, pertama-tama kita ini dulu, kita naikin dulu si crow-nya. Nah, kita bisa advance ke bintang 4. Nah, ini naik dapat bonus HP 32%. Dan nanti enaknya kuatnya pastinya di bintang 5 sama bintang 6 ya. Bintang 5 dia back attack-nya trigger crit 100% sama crit damage 50%. Nanti mungkin untuk kejarnya lebih gampang pakai black gold ya. Tukerin senjata yang ini sama bintang 6-nya ini mantap ya. Setelah pakai skill, nambahin fall damage selama 20 detik. Fall damage-nya 20%. Wah, ini kuat banget ya. Salah satu yang kuat untuk DPS tipe Volt ya, mirip kayak Samir. Mungkin gue coba lagi, kita testing yang ini ya. Ya, ini masih ada, mumpung masih ada. Dan ini masih ada waktu 5 hari juga. Jadi kalau ini nggak dapet, bisa kejar eksplorasi untuk kejar Dark Crystal untuk beli Red Nucleus lagi. Nah, ini kita buka dulu.
Nah, mari kita coba lagi di sini. 10 lagi. Barangkali dikasihnya di PT 10 ya. Nah, kita coba. Kalau enggak nanti gue bakal kejarnya dari tukerin ini aja ya, Flame Gold. Ini momen yang ditunggu-tunggu sih ya. Belum ada kah? Belum ada ya. Masih ada ungu. Tapi kalau ungunya banyak sebenarnya masih oke ya. Jadi kejar Flame Goldnya lumayan cepet. Dapat satu ya. Nah berarti ini 102. Mungkin sekitar 10 kali lagi. 10 kali gacha atau 20 kali gacha. Kalau nggak dapat pun harusnya ini udah 120. Dan ini bisa gue tukerin ke senjata Nemesis ya. Nah sayang ini harus mencari lagi dark kristalnya. Oke, jadi tadi setelah kurang untuk bahannya ya, black crystal untuk beli red nucleusnya. Nah gue sudah keliling-keliling untuk ke map yang Warren ini ya. Bahkan gue ini belum unlock yang Omnium Towernya. Tapi lumayan dari Warren ini gue dapetin banyak dark crystal. Dan juga ada black nucleus juga dengan golden nucleus. Jadi kita langsung cek aja. Di sini gue ada 11 golden. Dark crystalnya sudah 3300. Dan black nucleusnya pun ada 65 ya. Dari 0 ini tadi ya. Jadi gue keliling banyak banget nih. Nah kita coba gacain dulu. Untuk rednya sisa 2. Nanti kita belanjain dark crystal ya. Harusnya bisa ya. Nah kita gas dari black nucleus dulu aja. Barangkali dikasih hoki juga SSR dari Black Nucleus. Waktu itu dapat satu kali ya. Semoga sekarang dapat lagi SSR. Nah untuk Black Nucleus sih gue dapat ungu juga lumayan ya. Karena yang ungu bisa ngasih kita Black Gold juga. Jadi lumayan. Yuk semoga dari 60 Black Nucleus nyantol satu merah ya, satu orange. Oke, belum ada. Nextnya lagi kita habiskan aja langsung semua ya. Sambil kita kejar Nemesis nanti pakai Red Nucleusnya. Lumayan, dapat ungu lagi. Oke, dapat satu. Nanti kalau sudah kekumpul terus bisa ditukarkan sama Crow ya atau Meryl buat upgrade bintangnya. Oke, sayang sekali tidak ada ungu ya. Next. Belum ada tanda-tanda lagi. Kita dapat yang merah. Ini kayaknya terakhir ya. 6 kali gacha berarti ya, 60 kali ya. Ah, lumayan nih, ada ungu-ungu ya. Lumayan, ada 3 berarti tadi ya. Dari 60 dapat 3 ungu lumayan. Nah, ini udah habis. Nah, jadi black gold-nya kan lumayan 80 nih sekarang. Nah, kita lanjutin ke gold-nya dulu deh ya. Tadi dapat 11 nih. Ki gue bisa gacha 10. Yuk, semoga dapat satu Meryl, Crow, atau apapun. Oke, belum ada. Dapat satu ya. Jadinya sekarang black gold gua 91 nih, sisa 30 lagi ya. Bisa tuker satu weapon. Nah, di sini mungkin gua belanjainnya sedikit ya. 8 dulu ya. Supaya gacha hanya 10 aja cukup. Semoga langsung dapet sih ya, jadi nggak usah belanja terlalu banyak. Oke, kita gas lagi. PT 10 ke PT 20. Kalau nggak dapet, akhirnya gue tukerin dari Flame Gold aja. Waduh, nggak ada ya. Kalau dapat 2 SR-nya lumayan sih ya. Wah, dapat 2 nih. Flame Gold-nya jadi berapa nih? Kita cek. Waduh, masih kurang Flame Gold-nya. Kurang 6 ya.
Berarti kepaksa harus gacha 10 kali lagi ya, satu kali lagi terakhir. Kita beliin lagi aja. Hasil dari keliling Warren ya ini ya. 10. Nah, ini harusnya terakhir ya, last try. Kita cek terakhir ini apakah dapat nemesisnya langsung atau harus kita tukerin pakai flame gold. Last try. Wah, ada nih. Waduh, nggak ada sayangnya ya. Nggak ada ternyata. Harus PT-nya harus 80 kayaknya baru dikasih lagi ya. Hokinya udah lumayan habis kayaknya. Oke, dapat 1 SR. Nah, di sini flame gold gua akhirnya sudah 125. Nah, di sini gua tukarkan aja ke senjata Nemesis ya untuk naikin ke bintang 6. Nah, ini kita tukarkan. Nah, jadi sisa 5 flame gold dan nanti di next banner ini bakal ke convert ke black gold ya. Dan ini PT-nya tetap 30 nanti di next banner. Kita upgrade aja untuk Nemesisnya dan akhirnya ini tercapai. Berhasil ke bintang 6. Oke, mantap ya. Jadi sekarang efek skillnya bisa summon 2 electrode ya atau 2 tongkat. Mantap banget nih. Oke guys, jadi segitu untuk video kali ini. Jadi gimana menurut kalian, apakah gacha gua lumayan hoki? Boleh tulis pengalaman kalian gacha juga. Kalian ngejar Nemesis atau mau ngejar Freak ataupun mau simulacra yang lain di next banner berikutnya? Boleh tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa juga share, like, comment, dan subscribe buat support channel gua. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. We can